Assalamualaikum, kembali lagi di Kelas Man TV. Berikut hasil Liga 2 Korea Selatan di pekan ke-7 Minggu 16 April 2023 serta klasemen, top skor, top assist, top clean sheet dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini dan tonton juga informasi Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis, Liga Belanda dan BRI Liga 1 di channel ini. Hasil Liga 2 Korea Selatan di pekan ke-7 Minggu 16 April 2023. Seongnam menang 2-0 atas Seongnam City, sementara Ansan Greeners kalah 2-3 versus Gimpo FC. Sementara itu pada hasil Sabtu 15 April 2023, Jeonnam Dragons menang 3-0 atas Sungju, Asan Chungnam menang 2-0 atas Seoul Elan, Gimcheon menang 4-1 atas Ucheon FC, Busan Ipak menang 0-0 versus Gyeongnam. Klasemen sementara Liga 2 Korea Selatan di pekan ke-7. FC Anyang memimpin dengan koleksi poin 4, diikuti Gimcheon Sangmu dengan torehan poin 12 dan Gyeongnam dengan poin 12. Sementara itu di zona degradasi, Ansan Greeners dengan poin 4 dan Seongnam City dengan poin 0. Top skor Liga 2 Korea Selatan, Jonathan Moya dan Luis Fabian Mina memimpin dengan koleksi gol 5. Untuk top asis Liga 2 Korea Selatan, Andri Go memimpin dengan torehan asis 4, diikuti Sim Dong Won dengan torehan asis 3, dan Asnawi Mangku Alam Bahar dengan torehan asis 2. Untuk top clean sheet Liga 2 Korea Selatan, Bim Soli memimpin dengan torehan clean sheet 3 kali. Jadwal berikutnya Liga 2 Korea Selatan di pekan 8, Selasa 18 April 2023. Sungju FC versus Asan Chungnam pukul 17.00. Gimcheon FC versus Seoul Elan pukul 17.00. Gyeongnam versus Anyang pukul 17.30. Jadwal Liga 2 Korea Selatan di pekan 8, Rabu 19 April 2023. Gimpo FC versus Busan Ipak pukul 17.00, Seongnam City versus Asan Greeners pukul 17.30, Gimcheon versus Jeonnam Dragons pukul 17.30.